Hey, welcome back to Wangsit Harry. Jadi, gimana ya? Kemarin gue tuh main ke Ehime Degaku gitu kan. Ya, kayak ada acara masak-masak gitu, enggak tahu acara apa, yang penting tuh setiap satu sekarang tuh pasti ada acara di situ, kayak menguji gitu, ya acara gitulah, enggak tahu mana apa acara apa. Ini kita lihat aja di sini. I'm gonna love you. Acaranya tuh kayak gitu, seru gak? Seru kan? Pasti seru dong. Ya seru gak seru ya dinikmatin aja, orang tinggal nonton ya kan. Terus habis dari situ, habis dari Ehime Degaku, kita tuh ke kayak restoran India gitu. Ya pokoknya restoran India lah ya. Jadi makan kare gitu. Terus ada nang-nang tuh kayak yang apa ya, kayak roti gitu, tapi dari apa saya gak tahu, pokoknya enak pokoknya. Dan bedanya tuh kayak gini. Nah, kayak gitu. Jadi yang apa ya? Pokoknya kayak gitulah. Warung India. Jadi kayak gitu. Enak pokoknya. Jadi itu kita makan di situ tuh ya. Jadi kalau pas saya kemarin tuh cuma bayarnya 750. Ya 750 tuh kalau di Indonesia ini kurang lebih sekitar
ya 80.000 lah kita kenyang gitu. Jadi itu kalau yang kayak rotinya tadi yang kamu lihat tadi itu habis, itu kita bisa minta lagi. Terus bisa minta nasi, di situ ada free wifi juga gitu. Jadi enak lah pokoknya di situ. Cuman pas pulang dari situ nih, dompet saya nggak ada tuh, galau ini. Jadi mana uangnya itu ada sekitar ijimang 8.500 yen. Ijimang 8.500 yen itu kalau di Indonesia ini yennya itu 100 rupiah, dan kalau di Indonesia sekitar 1.900.000 itu buat biaya hidup saya satu bulan hilang gitu. Oke. Ya kayak gitu. Bye.